Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat di channel YouTube aku, Erlangga Mardiansah. Jadi di video hari ini aku bakal ngajak kepada kalian kita untuk beres-beres guys. Untuk itu ikutin aku terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe ya channel YouTube aku, biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh warna guys. Oke, adapun untuk peralatannya di sini aku banyak banget nih untuk peralatannya. Yaitu ada ini nih, bisa kalian lihat ya. Tuh ada ini, ada juga sapu tuh guys. Dan itu ada satu lagi tuh di bawah, itu ada yang namanya pengki guys ya. Dan ini multifungsi banget guys ya. Jadi aku di sini langsung aja menggunakan tangan ya, soalnya biar cepet dan rapih guys. Jadi ini cara menggunakannya tuh gini. Nanti sampah yang udah terkumpul kayak gini, langsung kita masukkan aja guys ke sini ya. Tapi diingat harus pelan-pelan ya, takutnya ada kayak benda-benda tajam itu loh guys. Tuh, ya. Sebenarnya di sini untuk jenis sampahnya itu sampah organik, ini berupa daun-daun aja dan juga berupa rumput-rumput ya yang udah kering guys. Untuk sampah-sampah plastik kayaknya nggak ada deh. Itu kayak kayu-kayu bekas ranting-ranting yang udah kering gitu loh guys. Kayak gini ya. Sebenarnya ini lumayan banyak juga. Jadi kita harus dipisah nih. Ya. Tara. Ini juga udah panjang banget nih guys. Jangan lupa kita harus sekali lagi harus pelan-pelan aja, soalnya takut ada duri, takut ada juga kaca, takut juga ada benda-benda tajam. Jadi di dalam proses pengambilan sampahnya itu harus pelan-pelan ya guys. Ini memang sedang musim penghujan juga, jadi untuk pertumbuhan rumputnya itu sangat cepat guys. Dan ini seperti yang kalian lihat, ini untuk sangat besar sekali ya, sampai di sebelah sana juga. Dan sebenarnya ini masih sangat banyak banget guys. Nah, mungkin nanti dari sahabat YouTube ada yang mau ditanyakan atau juga ada yang mau komen-komen, kalian bisa langsung aja komen di kolom komen yang ada di bawah, untuk kemudian insya Allah bakalan aku jawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Ya guys, nanti untuk kayu-kayu yang kayak gini itu dipisah aja ya. Nanti kita kumpulkan terlebih dahulu untuk kemudian nanti kita ikat guys, karena ini kalau misalkan kita langsung masukkan ke dalam sini itu nanti takut membuat plastiknya menjadi bolong ya guys. Oke sahabat, mungkin aku mau lanjut kerja dulu nih, soalnya ini banyak banget, aku juga nggak bisa sambil ngevlog ya. Buat kalian, terima kasih yang udah nyimak video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa sahabat untuk selalu like, komen, dan subscribe dari channel YouTube aku, biar makin lancar jaya, kreatif, inovatif, penuh cerita, dan penuh energi. Juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, pamit undur diri. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat beraktivitas guys.